mana ini saya ini? Aduh, sepertinya kamu tuh orang bukan sih? Bukan, kamu bidadari. Oke, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan ketemu lagi dengan saya Renaldi. Saya bersama Bidadari Dandang. Jalan-jalan ya, Mas? Ya, kita nanti jalan-jalan di sekitar Makassar di tempat namanya Benteng Sumba Opu. Seperti apa Benteng Sumba Opu? Ada energi-energi positif atau negatif? Apakah ada sesuatu yang akan divisualkan oleh Mbah Bejo nanti? Satu momen rasa sekian. Terus, Mister Tukul, jalan-jalan. Pemirsa, Benteng Sumba Opu adalah benteng terkuat yang pernah dibangun di Nusantara. Pernyataan ini diperkuat oleh seorang ilmuwan Inggris William Walsh. Benteng yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Matan Rekaraeng Tumapari Sikalona ini adalah saksi bisu sejarah kegigihan Sultan Hasanuddin dan rakyat Goa dalam menentang penjajah Belanda. Benteng ini dikenal sebagai bangunan dengan konstruksi yang sangat kokoh. Konon, proses pembangunan benteng ini memakai tanah liat dan putih telur sebagai pengganti semennya. Aura mistis pun kini menyeruak setelah ditemukannya dua buah kompleks makam tanpa pemilik. Konon, banyak versi bermunculan mengenai keberadaan dua makam yang letaknya berjauhan ini. Ada kabar lisan menyatakan makam tersebut adalah makam nenek moyang tertua warga Goa. Tak ayal, banyak warga berbondong-bondong untuk meminta sesuatu sesuai hajat hidup mereka. Kabar mistis lain muncul saat sekelompok orang mendengar gebrakan suara menyerupai langkah kuda. Warga pun menghubung-hubungkan dengan sosok penjaga yang berkeliling di sekitar benteng. Misteri apa yang akan ditemukan oleh Mister Tuko? Saksikan penelusurannya sesaat lagi. Di ruangan atas ada dia lihat seorang perempuan yang bersandar di dinding. Dinding kayu, baru ya di atas matanya ya begini. Tiba-tiba terkunci itu ruangan saya. Ibu saya minta tolong dibuka, nggak mau terbuka. Iya, sudah ada pikir hampir 1 jam nggak mau terbuka. Saya duduk-duduk, saya ingat-ingat artinya ke ada makam leluhur itu yang saya perlu kunjungi. Nah, pemirsa Mister Tuko jalan-jalan, sekarang saya sudah di depan Museum Sumba Opu. Di sini tempat bermacam-macam peninggalan sejarah dari benteng terkuat di Nusantara. Begitu ceritanya. Ayo kita coba ke sana. Berani? Berani? Ayo. Pak Raim di sini sebagai apa nih? Saya pengelola Benteng Sumba Opu dan Museum Karang Batingaluang ini. Nah, ketika dilakukan penggalian, ada beberapa jenis benda yang ditemukan itu apa saja, Pak? Selain di sini kan karena ini benteng, itu mayoritas ditemukan adalah material benteng batu bata. Kemudian ada peluru meriam, ada meriam, ada pelatuk bedil, ada contoh paku, kemudian ada beberapa fragmen keramik. Pemirsa penasaran seperti apa lagi yang ada di sekitar Museum Sumba Opu ini? Pasti penasaran. Terus ikuti Mister Tukul jalan-jalan.
waktu ada penggalian benda arkeologi yang ada di sekitarnya, banyak mahasiswa, banyak yang kesurupan. Jadi saya ingat waktu penggalian tahun 1989 di tempat ini, itu waktu memulai kan kita dari UNHAS, dari arkeologi. Terus kita menggali itu berdasarkan dengan ilmu yang kita punya. Tetapi di dalam perjalanan penggalian itu biasa memang ada ditemukan hal-hal aneh. Jadi biasa ada teman-teman yang kesurupan, ada benda-benda yang diangkat tidak mau terangkat. Itu harus melalui ritual tertentu. Di museum ini cerita mistiknya ada nggak, Pak? Mas Tukul, jadi di sini itu bukan hanya malam, bukan hanya siang, tapi itu by accident, insidental. Bisa tiba-tiba. Ya? Bisa tiba-tiba. Kalau seperti sekarang juga biasa kalau orang masuk, itu biasa ada yang kesurupan tiba-tiba. Abahnya di lantai dua banyak penampakan dan suara-suara aneh. Di sini ada seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang anak kecil. Tapi mas, biasanya ngeganggu nggak sih mas? Kalau bagi kita enggak ya. Oh enggak. Nah oke Pak, boleh diantar ke lantai atas Pak. Boleh. Pemisah kondisi seperti apa lantai atas yang konon ceritanya ada penampakan-penampakan serta banyak pengunjung yang tiba-tiba mungkin tidak permisi atau bagaimana. Lihat apa? Saksikan terus. Misal tuh kalau jalan-jalan. Pemirsa, tak diduga, Mr. Tukul bertemu dengan Mbah Bejo dan Jenita Janet. Semakin seru saja penelusuran mistis di kompleks Somba Opu ini. Kira-kira misteri apa yang akan terungkap di museum ini? Bejo, dan Janita Janet ada di sini lagi ngapain ya Bejo? Ya saya senang sekali masuk ke sini mas. Tadi saya sempat melihat beberapa senjata-senjata untuk apa? Upacara adat mas. Jadi orang sering mungkin dikira ini barang-barang kocokan apa gimana, mainan. Terus pada pegang semaunya, jadinya bisa mungkin energi tidak sinkron, bisa kesurupan. Kalau Katy Perry Indonesia, Janita Janet ini. Nih mas, ini kan peralatan-peralatan yang dipakai orang dulu untuk acara adatnya ini sakral banget. Yang aku rasain kayak tadi nih, ketika ngeliat ini tiba-tiba agak bergoyang. Tiba-tiba agak bergoyang gitu, makanya aku cuma bisa ngerasain ini bahwa ini dipegang oleh orang-orang yang punya jiwa yang kuat dulu. Acaranya sakral gitu. Biasanya penampakan yang ada di sini apa? Oh iya, Mas Tukul. Ini di sini ada laki-laki, jadi pakaiannya lucu. Terus pakai celana buntung setengah betis, tapi betis ya. Nah pemirsa, Mr. Tukul dan tim ingin melakukan penelusuran lebih dalam ke sebuah ruangan yang konon sering tertangkap sosok penampakan. Mungkin Katy Perry Indonesia udah paham ya apa yang mungkin dirasakan. Tuh kayak ada yang memang menjaga ruangan ini, Mas Tukul. Sepertinya sosoknya seperti orang tua, ini asli dari orang sini, Makassar. Mungkin begini, paling tepatnya, Mas. Ini saya juga enggak baru kenal Bapak hari ini. Okay. Ya, hari ini. Coba pegang Bapak. Ada lahiran masuk gitu. Pak Bejo, gimana apa yang dirasakan? Yang tadi sudah saya katakan Mas Dukul, di sini memang power
sering sekali terjadi diskusi ya antara beberapa tokoh-tokoh yang ada di sini. Itu kumpulnya di sini saya. Bisa nggak Mbak Bejo memvisualkan melalui kanvas lukisan yang mungkin menjadi Mbak bisa penasaran sosok-sosok apa yang mungkin diskusi ada di dalamnya. Ini Mas, saya sebenarnya tuh udah jalan-jalan dari kemarin. Jangan ngajak-ngajak. Nah, pemirsa penasaran dengan perjalanannya Mbak Bejo dengan Katy Perry Indonesia atau Janet ini, kita lihat cuplikannya. Masih kokoh sekali. Kok auranya agak ini ya? Karena ini peninggalan yang sangat-sangat bersejarah sekali. Jadi mungkin kalau saya tadi melihat di sebelah sisi kiri saya ini, karena banyak sekali orang-orang dulu yang mempertahankan benteng-benteng ini mungkin. Tadi? Iya. Orang-orang yang berderet di sana? Iya, betul sekali. Apakah itu pusatnya? Salah satunya beliaunya yang tertua di sini ada di sana. Cukup tinggi tempatnya ya? Cukup tinggi sekali dan sebenarnya sangat istimewa di sini. Betul. Di tengah-tengah ini sangat istimewa sekali dari pasukan-pasukan Sultan Hasanuddin itu punya pasukan yang sangat-sangat setia sampai sekarang ini sampai setia sudah kayak gini pun sampai setia merelakan dirinya. Ini terpaku banget ya. Terpaku kaki saya terpaku kaki, ya betul, karena betul. Itu salah satu saya melihat ke belakang ya, gambaran ke belakang pasukannya ini benar-benar setia banget sampai dia mau dimasukin ke kayak dipasung ya? Ya di dalam bambu. Suryadi. Bapak Suryadi, memang tempat ini sangat-sangat istimewa menurut Janet karena di tengah-tengah sini kekuatan jiwa-jiwanya kayaknya masih terkumpul, Pak. Sampai-sampai Janet ingin tahu penasaran tempat apa ini. Oh, jadi sebelum benteng ini muncul, ini dianggap sebagai tempat orang yang pertama ada di sini. Jadi ketika benteng ini juga muncul, dibangun bastion di sini, meletakkan namanya Meriam Anak Makassar. Iya. Ya, karena benteng ini memang pusat pemerintahan Sultan Hasanuddin dan dihancurkan dengan sangat luar biasa oleh Belanda, sehingga korban cukup banyak, ribuan yang jatuh di sini. Sering sekali mungkin warga sekitar sini, Bapak, mungkin ada sesuatu yang aneh mungkin di sini dan hal-hal yang apa. Ya, memang biasa. Jadi ada salah seorang bendahara dulu, dia tidak pernah tenang hatinya ketika dia masuk ke sini. Setelah dia bertanya pada orang pintar, dia katakan bahwa Anda sering melewati satu kuburan dan tidak bersalam. Kabarnya Bapak sudah pernah memindahkan makam ini yang ada di sini, itu dipindahkan di luar ya Bapak. Mungkin ada kejadian-kejadian ganjil. Iya. Jadi ketika waktu saya pulang, kebetulan saya naik angkot, di tengah jalan, saya bersama istri saya, di tengah jalan, angkot itu meluncur menuju utara, terbalik, dan dia menuju selatan lagi, dengan 4 bannya di atas. Semua orang di dalam itu tidak ada yang luka kecuali saya. Ada 9 jahitan di kepala saya ini. Ya. Mungkin Bapak pernah dengar cerita-cerita ganjil tentang penghuni atau yang berada di sini ya Pak? Pernah ada satu kasus
itu acara tarian, bisu, dan kesurupan penarinya itu, dan berdialog ada muncul, seolah-olah bahwa bagi mereka yang ingin masuk ke daerah ini, jangan lupa memberi salam. Pemirsa, kira-kira apa yang menarik Mbah Bejo untuk masuk ke dalam makam ini? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Mr. Tukul. Percaya bahwa leluhur mereka yang pertama turun di sini. Siapa dia? Dia tidak tahu. Dari apa? Pasukan yang ada di sini ini dari panglimanya, Bapak. Panglimanya ada di sini sekarang. Panglimanya ada di sini dan kebetulan saya interaktif dengan Bang Tim tadi. Saya sempat kaget juga dia gagah perkasa. Beliau memang kesatria. Beliau ingin beliau berdiri di sini untuk kemerdekaan masyarakat di sini. Tapi tidak ingin untuk dihujat, tidak ingin untuk di tanpa pamrih yang Janet lihat. Beliau menitipkan bahwa untuk menjaga kerukunan, jangan sampai ada tertumpah darahan, apalagi sesama. Aku susah ngomongnya ya, Mbah. Cukup. Mas Panjang. Mbak Aisyah. Mungkin kalau kelamaan mungkin ini bisa selalu akan bicara, yeah. Bicara dan bicara mungkin dia sendiri sudah sedikit apa oleng ya. Energi yang besar di dalam makam ini membuat Jenita Janet kehilangan kendali. Kira-kira sosok apa yang akan dilukiskan Mbah Bejo di Benteng Somba Opu ini? Saksikan sesaat lagi. Sosok-sosok yang Mbah ya. Tadi lukis. Ini waktu kita masuk dari depannya, depan pintu gerbang Mamang Sari, suasana seperti ini yang tadi didengar itu paling kuda pada jalan, plak-plak-plak itu. Suasana seperti ini yang tadi ya, yang kita dengar dan yang paling terbesar di sini, yang tertua di sini. Subhanallah. Benar-benar pendiri dari benteng ini sendiri, yang bisa mendirikan benteng ini, yang bisa mempertahankan di kota Masrasan. Sepertinya beliau ini adalah salah satu raja dulu ya, di betul, kerajaan betul. Goa ya. Ya betul-betul sekali. Apa yang Janet pikirkan, apa yang Janet ungkapkan itu adalah tergambarkan juga oleh Mbah gitu. Jadi nggak sekedar halusinasi ataupun nggak sekedar cuma ya. Rekayasa gitu Mbah. Iya betul. Pemirsa, setelah melihat perjalanan observasi astral yang dilakukan Jenita Janet dan Mbah Bejo, Mr. Tukul ingin melanjutkan perjalanannya ke lokasi meriam keramat yang bernama Meriam Polong. Penasaran? Saksikan penelusurannya sesaat lagi.
apa yang dirasakan anak bejo? Ini yang namanya tadi apa? Serpihan atau Merian Bolong. Ini dulu panjang sekali nih, Pak. Saya lihat dari dulu ini panjang sekali, Pak. Sekitar 7 meteran ini. 7 meter. Ada 7 meter, Mas. Ini sudah berpindah beberapa kali ini. Dan ini bisa di sini kembali, Mas. Kalau Katy Perry, apa yang dirasakan? Kalau yang saya rasakan, Mas, ini adalah senjata yang seperti senjata utama. Dan ini memang besar sekali. Besar sekali, dan ini unggulan dari yang dipakai oleh masyarakat atau enggak pasukan dari kerajaan Goa dulu. Ini tinggal segini mungkin karena ini kena ledakan juga. Kalau dari dua bidadari yang sangat amazing dan luar biasa ini, mungkin apa yang dirasakan nih? Kayaknya di sini sering kalau aku lihat di sini sering dilakukan ritual gitu di sini ya. Oh, dari bau-baunya agak bau-bau bunga gitu. Kalau yang satunya? Kalau ritual untuk apa ya di sini gitu, Pak, kalau boleh tahu. Ya, jadi warga yang datang di sini melakukan ritual apa dan tujuannya apa? Jadi banyak untuk tujuan tertentu macam-macam. Ada yang melepas nazar, ada yang memang untuk berdoa, macam-macam. Jadi tergantung, memohon kesembuhan juga ada. Ya. Mbak Bejo, apa sosoknya Mbak yang Bejo lihat, Mbak Bejo? Atau Katy Perry Indonesia ini, apa yang sosoknya lihat nih? Yang ada di sini, nih, yang ada di sini. Kalau saya melihat dari selama ini, Mas. Kalau yang di sini, tempat di sebelah kiri, Mas. Tukul. Sini, Mas. Ingat di sini juga dulunya tempat kuburan massal juga, Mas. Menuju Balalompoa. Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Sekarang saya berada di Balalompoa. Ini adalah istana Raja-Raja Goa yang sangat luar biasa ya. Kabarnya di tempat ini ada banyak benda-benda peninggalan kerajaan yang punya kekuatan magis atau nah. Kalau dari Mbak Bejo sebelum masuk, apa yang dirasakan? Ini di depan, Mas, di depan kita mau masuk nanti tadi kita ada pintu gerbang besar sekali dan itu menyerupai apa? Sekarang mungkin nggak kelihatan dengan kasat mata, Mas. Iya. Cuman namun kalau kalau dengan kacamata batin itu sudah ada kiri kanan ada apa? Pendopo agung ya, Mas. Oh, gitu ya. Jadi di sini yang benar-benar dari awalnya mungkin peninggalan raja-raja yang berada di sini, Mas. Nah, seperti itu. Iya. Nah, pemirsa penasaran dalamnya ada pusaka-pusaka yang di sini. Apakah ada energi-energi yang sangat ikuti bisa berbeda. Pemirsa mungkin asing dengan bangunan tersohor asal Kota Daeng yang disebut Balalompoa. Dalam bahasa Makassar, Balalompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Awalnya bangunan ini dibangun oleh Raja Goa pertama bernama Mangi Mangi Daeng Martutu pada tahun 1936.
Kemudian bangunan ini dijadikan istana oleh raja-raja penerus tahta Goa sebagai tempat pertemuan agung. Kini bangunan istana yang mempunyai ukuran 60 x 40 meter ini kosong tak berpenghuni. Di dalamnya tersimpan beberapa pusaka kerajaan Goa yang konon benda-benda itu banyak penunggunya. Sebagian besar barang-barang di sana masih dikeramatkan seperti parang besi tua, kalung kebesaran, keris demak, dan salah satu benda yang fenomenal, mahkota kerajaan Goa. Konon mahkota yang memiliki berat normal sekitar 2 kg ini dapat berubah. Perubahan tersebut terjadi setelah diadakannya pensucian pusaka di hari Idul Adha yang disebut Acara Kalompong. Warga pun kini percaya akan terjadi kemakmuran apabila berat mahkota tersebut bertambah. Namun sebaliknya, warga sekitar akan mendapat musibah apabila berat jenis mahkota tersebut berkurang. Meskipun dijaga dengan baik, istana ini terlihat menyimpan aura energi mistis yang besar. Penasaran? Yuk kita ikuti perjalanan Mr. Tukul. Terjadi keanehan-keanehan seperti ada suara yang berisik, ada suara yang berjalan tapi tidak nampak, ada wangi-wangi yang seperti wangi dupa tapi tidak nampak. Saya kalau masuk di sini jam 1 sampai jam 2 malam itu ada yang aneh. Pernah kejadian di sini, ada kunjungan ke sini di Balat Lempuah. Pada saat itu beliau tidak buka sepatu. Kunjungan itu tiba-tiba lampunya mati di atas. Mbak Bejo serta Katy Perry Indonesia serta dua beda dari ini, mungkin tahu apa yang dirasakan ini. Mbak Bejo dulu mungkin, sama Mbak beda lagi Mbak. Ini beda lagi Mas, kita sudah masuk di tempat pertemuan dulu mungkin untuk Sasono ya, untuk ya, makan bareng Mas Dukul. Jadi mungkin kita lupa untuk menyambut beliaunya seperti itu. Ya, ya. Itu sudah kita. Kalau udah beda dari apa yang dirasakan? Iya, aku juga ngerasa ini pas masuk ke sini suasana yang lebih nyaman, kayaknya memang lebih hangat gitu. Enggak terlalu horor sih aku ini ya, terasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Mas Tukul beserta rombongan. Aduh, ini sahabat-sahabat saya ini. Bapak. Nah, ini bagaimana nih sejarah Balat Lempuah ini nih, monggo. Sejarah Balat Lempuah ini sebenarnya adalah merupakan istana terakhir dari sekian banyak istana yang ada. Ini dibangun tahun 1936. Didiami oleh dua raja, Raja Goa ke-35 dengan Raja Goa ke-36. Setelah itu, sistem kekerabatan kerajaan ini tetap kita jaga. Dan ini tempat menerima tamu agung. Dan Mas Tukul, di istana ini masih tersimpan benda pusaka yang sangat disakralkan. Ini Mbak Jo. Kita naik pucau dan Mas Tukul dan rombongan bisa kita masuk melihat benda pusaka yang masih tetap. Bisa kita dapat kehormatan untuk melihat benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Goa. Seperti apa benda-benda pusaka ini? Kebiasaan selama berada. Pak Bejo,
mungkin ada yang perlu ditanya atau dua bidadari serta Katy Perry Indonesia Channel itu aja, mungkin ada yang ditanya. Yang kelihatan itu ada satu buah buku ya Pak, kitab Pak. Kayaknya ini memang ada sesuatunya di dalam yang harus kita pelajari ataupun yang kita ambil dari situ Mas Tukul. Oh, saya kira kitab ini ada kekuatan karena kebiasaan kita setiap malam Jumat. Itu ada namanya Zikir Jumat. Zikir Jumat. Jadi setelah salat maghrib sampai selesai salat Jumat. Kan dari dua bidadari yang cantik-cantik. Aku mau nanya, ini kan aku ngeliat kayak gendi-gendi. Ini gendi kosong atau dimaknain apa gitu Pak? Atau memang ada isinya? Jadi sebenarnya gendi ini merupakan tempat air suci. Oh. Air suci dari sumur besar. Sumur besar. Iya. Konon ceritanya dulu air suci ini setiap pasukan mau berperang harus dimandikan dengan air suci agar terhindar dari badan bencana. Oh, Pak Bejo. Saya juga tertarik sebelum beliaunya Bapak tadi mengatakan pengen diajak ke tempat pusaka yang ini. Wah. Ya, monggo. Kita sudah mau masuk, tapi auranya sangat kuat sekali nih. Gimana nih? Ada yang mau ikut semuanya? Mas Tukul lagi deh. Kita tunggu di sini aja. Iya. Jangan kamu nganu aja sambil nunggu, nanti saya ceritakan gambarannya. Oke, Mas. Ini merupakan mahkota yang berarti hampir kurang lebih 2 kilo. 2 kilo mahkotanya ini. Sejarahnya ini bersamaan lahirnya dengan ratu. Oh, dibawa oleh ratu sebagai pemimpin yang pertama di gua. Namanya Tumanggung. Artinya ratu turun dari kayangan. Oh, iya. Ini merupakan benda yang sangat disakralkan dan setiap tahun setelah salat itu padahal lebaran haji kita semua keluarga besar berkumpul potong kerbau untuk masyarakat kita bagi, dan setelah itu kita akan upacara pencucian pusaka. Pencucian pusaka ini namanya cara kalumpuan. Dan ini juga merupakan hal yang sangat luar biasa karena ketika setelah dicuci Mas Tukul ditimbang, kapan timbangannya kurang maka akan terjadi bencana. Ini pusaka hanya dikeluarkan sekali setahun. Setahun sekali dikeluarkan. Ini terbuat dan bikin emas murni. Emas murni. Subhanallah. Terbuat dari kornia. Dan ini semua beberapa pusaka-pusaka seperti Mas Tukul. Ini Mas Tukul ya. Semua pedang dan keris ini bawaan dari Raja Gua Bertang. Ini satu pusaka dari persembahan Kerajaan Demak. Oh, yang Raja Empatak. Subhanallah. Jadi Mbak Bejo dan Katy Perry Indonesia ini apa ini mungkin yang Mbak Bejo gambarkan? Tadi yang sudah di beliau rangkan ada benar sekali. Tapi tidak sembarangan orang yang bisa memakai mahkota itu, bahkan kalau baru ngangkat aja mungkin nggak kuat karena kita rencanakan tindakan dan yang 4 orang kita akan nggak bisa di sini. Mbak Jo, sosoknya seperti apa yang ada di mahkota ini berat sekali. Kebiwaan raja sampai mahkotanya aja energi masih katanya Katy Perry. Apa yang dilihat kayaknya melihat ke kiri itu siapa?
terus hati aku jadi kayak rasa sedih ya, kayak dinasihatin gitu. Apa? Subhanallah. Ini apa namanya? Ungkapkan aja. Ini ada kitab suci Al-Quran, ada kayak seperti ulama yang nyanyi lihat di belakang, sesepuh sepertinya. Menginginkan bahwa kita agak selalu untuk mengemban ilmu agama, membaca Al-Quran. Saya ucapin terima kasih, salam hormat buat keluarga semua, dan mudah-mudahan tontonan ini bisa bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia. Saksikan terus Mr. Tukul jalan. Mr. Tukul akan melanjutkan perjalanan menuju sebuah SMA yang dikenal paling angker sekota Makassar. Mereka akan menyibak kabut misteri sebuah legenda cinta segitiga warga Belanda yang berujung maut. Penasaran? Ikuti penelusuran selengkapnya di episode Mr. Tukul Jalan-Jalan minggu depan.